subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ditpol Air Korpor Airut Baharkan Polri mengungkap kasus pencurian 21,5 ton solar milik Pertamina. Akibat pencurian ini negara alami kerugian miliaran rupiah. Pencurian bahan bakar minyak milik Pertamina terjadi di selang bawah laut daerah Tuban, Jawa Timur. Pol Airut Baharkam Polri yang telah mengintai selama 2 bulan komplotan ini menangkap saat aksi penyedotan BBM dilakukan. Dalam kelompok pencurian BBM selang bawah laut ada 6 orang tersangka yang terlibat dengan berbagai peran untuk mengakomodir kapal hingga pengoperasian alat penyedot BBM. Sayangnya dalam pengerjaan 4 orang berhasil kabur ke laut, sedangkan 2 orang yaitu Ismail Ali Nakoda kapal dan M. Taufik selaku operator berhasil diringkus.